Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerapkan sebuah media pembelajaran matematika yang dibuat oleh kami, yakni puzzle aljabar. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Murni Nur Mufida. Kemudian ada rekan-rekan saya. Saya Amsal Kausar. Saya Fariza Nur Fitria. Nama saya Umi Hamidah. Nama saya Nanda Mamluatul Karamah. Kemudian langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu penerapan media pembelajaran matematika. Sebelumnya, pastinya kita perlu mengetahui apa itu media pembelajaran dan apa tujuannya. Media pembelajaran merupakan alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan. Nah, media pembelajaran yang kami buat yaitu puzzle aljabar, di mana puzzle adalah alat edukatif yang dapat mengasah otak anak yang dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Sedangkan aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Media puzzle aljabar ini memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan pada materi aljabar dengan menggunakan media pembelajaran berbentuk puzzle yang penuh warna yang dapat memikat visual peserta didik untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran puzzle ini digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Ketentuan dari penggunaan media ini adalah sebagai berikut. Pertama, tanda positif ditandai dengan warna biru. Tanda negatif ditandai dengan warna merah. Yang kedua, x pangkat 2 atau x kuadrat ditandai dengan bentuk persegi. Yang ketiga, x pangkat 1 atau yang ditulis dengan x ditandai dengan bentuk segitiga. Yang keempat, konstanta maka ditandai dengan bentuk belah ketupat. Misalkan terdapat persamaan 2x kuadrat min 2x plus 2. Dari persamaan tersebut dapat diwakilkan sebagai berikut. 2x kuadrat dapat diwakilkan dengan 2 buah persegi berwarna biru. Dan min 2x dapat diwakilkan dengan 2 buah segitiga berwarna merah. Serta 2 dapat diwakilkan dengan 2 buah belah ketupat berwarna biru. Media pembelajaran puzzle aljabar ini dapat digunakan untuk memecahkan soal-soal mengenai operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar seperti soal berikut ini. Soal yang akan kita pecahkan menggunakan puzzle aljabar yaitu min 3x kuadrat plus x min 2 ditambah dengan 2x kuadrat plus 2x plus 1. Seperti ketentuan yang telah rekan saya sampaikan yaitu persegi biru mewakilkan x kuadrat, persegi merah mewakilkan min x kuadrat, segitiga biru mewakilkan x, segitiga merah mewakilkan min x, belah ketupat biru mewakilkan konstanta, belah ketupat merah mewakilkan konstanta negatif. Kemudian, bagian ini akan kita masukkan ke persamaan 1, bagian ini akan kita masukkan ke persamaan 2. Dalam soal terdapat min 3x kuadrat yang diwakilkan dengan persegi merah sebanyak 3 buah, 1, 2, 3, kemudian x yang akan kita wakilkan dengan segitiga biru, kemudian
min 2 yang akan diwakilkan dengan belah ketupat sebanyak 2 buah. 1, 2. Lanjut ke persamaan 2, terdapat 2x kuadrat yang diwakilkan dengan persegi biru sebanyak 2 buah. 1, 2. Kemudian 2x yang akan diwakilkan dengan segitiga biru. 1, 2. Kemudian 1 yang akan diwakilkan dengan 1 belah ketupat biru. Kemudian bagaimana caranya memecahkan soal? Yaitu dengan mengambil atau menghilangkan bentuk yang berwarna berbeda seperti persegi merah dengan persegi biru. Persegi merah dengan persegi biru lagi. Belah ketupat merah dengan belah ketupat biru. Kemudian kita akan susun di kolom puzzle. Sehingga kita mendapatkan hasil 1 persegi merah, 3 segitiga biru, dan 1 belah ketupat merah. Yang artinya x kuadrat plus 3x min 1. Nah, seperti itu cara menggunakan media pembelajaran puzzle aljabar ini. Selanjutnya, sasaran, kelebihan, dan kekurangan media pembelajaran ini akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menyampaikan sasaran, kelebihan, dan kekurangan dari media pembelajaran yang kami buat. Media pembelajaran ini diperuntukkan bagi para peserta didik jenjang SLTP, khususnya untuk kelas 1 SMP, pada materi operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Media pembelajaran ini memiliki kelebihan, diantaranya yaitu, yang pertama, dapat menyelesaikan operasi pengurangan dan penjumlahan dengan mudah. Yang kedua, dapat mengingat rumus dengan baik dan cepat. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana belajar yang baru tanpa tekanan, karena selama ini banyak peserta didik yang merasa ketakutan dengan pelajaran matematika. Yang keempat, media pembelajaran ini pembuatannya sangat sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun. Yang kelima, alat dan bahannya cukup mudah untuk didapatkan, sehingga dapat ditemukan di manapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, biaya pembuatan media pembelajaran ini relatif murah. Selain mempunyai kelebihan, media pembelajaran ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu, yang pertama, media pembelajaran ini terbuat dari kardus dan kertas. Oleh karena itu, keawetannya kurang terjamin. Yang kedua, media pembelajaran ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan yang ketiga, pembuatan media pembelajaran ini butuh ketelatenan dan ketekunan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.